Sekarang on the way ke Malaysia. Terus ini sekitar 9 pagi dari sini. Kita mau ke daerah Kranji, Loreng. Dadah. Oke, kita berangkat dulu. Bye. Ibu pulang kampungnya kemana, Bu? Sono. Ya ampun, hati-hati ya, Bu. Pulang kampungnya sama siapa? Sama siapa? Sendiri. Hati-hati ya, Bu. Kita lagi mau ke Kranji. Nah, siloneng ada di sini sendirian. Nah, ngapain? Jadi sekarang kita udah di MRT Kranji. Sekarang kita mau naik ke MRT JB Central. Keluar nanti kalian ambil ke kanan di sini ya. Nih. Yang ada tulisan bus stop. Nah, oke. Okay. Guenya di back in ya. Oke. Okay. Nanti di sini ada petugasnya. Nah, nanti mobilnya datang 170X. Ingat ya, 170X menuju JB Central. Oke, halo. Nah, mau ke Larkin. Laper. Kau laper gak? Gak boleh. Sekarang kita mau ke Larkin Central, tapi bisnya belum datang. Ini sendalnya nggak tahu kenapa copot, katanya ke kendoran. Ini aku duduk dulu karena mungkin pegel ya guys ya. Nah, posisi gue di sini di JB Central. Nah, nanti dia kita ke Larkin. Larkin bayarnya 1,60 ringgit per orang. Nah, untuk bocah nggak bayar. Jadi ini antrian untuk pembelian tiketnya. Antrinya panjang banget. Karena nyokap capek, ya udah duduk dulu deh. Duduk dulu di sini. Antrian menuju pesan tiketnya. Oke, jadi kita lagi di Larkin, tapi banyak yang tutup. Ini kosong ya. Di sini nggak bisa makan di tempat karena ini masih Ramadan. Ya, gue pesan di kedai ini. Inul Sate Jawa Larkin, tapi dibungkus. Jadi pesen sate sama pesen bakso juga. Gak bisa makan di tempat ya, ingat. Terus gue sempet pengen makan tom yam, tapi ternyata di situ nggak ada tom yam. Jadi kayak ya udahlah, yang ada aja. Nah, ini gue pesen sate, bakso, nasi, itu totalnya 64 ringgit. Beli ketupat dulu, beli rendang 250 gram itu sekitar 20 ringgit, sedangkan untuk lontongnya 32 ringgit isinya 5. Oke, sekarang kita udah sampai TBS, terus mau arah ke Pasar Seni, habis itu ke penginapan. Ini bakso beranak. Udah makan sate, makan rendang. Roti canai. Apa ini namanya? Gak tahu. Coba buka. Isinya kayak kacang gitu. Kayak pukis. Anyong. Hari ini kita mau kemana? Kita mau makan. Makan bakso. Dadah.
kita mau ngapain? Kita mau makan. Bye bye. Let's go. Ini pasang SIM card dulu, udah beli, tapi dia mau yang biru juga. Setelah kita muter-muter, akhirnya kita makan di sini. Nungguin ayamnya, dia belum datang-datang dari tadi. Kita mau lanjut pulang karena ini udah sekitar jam 9 malam. Suasana di Bukit Bintang ketika lagi lebaran. Rame banget. Dah. Udah deket sama KLCC, tapi mintanya besok aja. Karena udah deket banget. Katanya capek. Gue bingung, padahal kita tuh baru keluar dari penginapan tuh jam 5 sore. Sekarang jam 9. Naik bis go KL. Udah kayak nenek-nenek enggak kelihatan. Aku sahabat AM yang mau kasasin di Bali. Dadah. Ini mau nyuci baju dulu. Mau laundry di daerah Kuala Lumpur. Ini katanya suruh nunggu sekitar 30 menitan gitu. Sabun. Nah, sebelah sini softenernya. Kalau gue pilih yang ini nih, yang cold. Harus masukin 6 koin, baru pencet start. Untuk yang pengeringnya, ini 3 koin. Ini untuk suhunya. Ini 48 derajat celcius, ini 60 derajat celcius, ini 81 derajat celcius. Satu koin itu terdiri dari 6 menit, dan di sini menitnya ya. Setelah itu baru klik start. Oke, sekarang kita udah sampai di Menara Petronas, dan ternyata di sini super duper rame. Ini pakai kacamata nih. Kita mau foto-foto dulu di sini. Mau kalian lihat? Kelihatan gak ya? Oke, kita udah di Petronas. Udah selesai foto-foto juga. Hai. Nama foto-foto ya? Oke, karena terlalu ramai. Sekarang kita mau keluar. Mau minum. Terus kita mau makan. Ya, beginilah kerjaannya. Makan tidur, makan tidur. Namanya jelong-jelong. Jadi makan tidur. Makanya makin bengkak. Jalan ambil antrian setengah jam masih belum nyampe juga. Taunya kekunci di dalam. Oke, sekarang kita mau ke bis dulu. Oke, terlanjur. Go KL. Kita mau menuju ke arah Bukit Bintang. Kemarin kita udah makan di Alor. Tapi katanya kurang ini, aku tak suka. Terus aku di sini sebulan bisa kurus gini. Kenanya tak suka. Tak suka tapi sepiring habis. Boro-boro. Enggak. Ya kemarin nasi semangkok habis. Ih, sama si Loneng berdua, Loneng. Masa sih? Ini bagi dua. Biasanya nambah loh, guys. Di tempat apa namanya?
Siput biasanya nambah nasi. Ini enggak. Buru-buru nambah. Sudah sangat cukup. Kita beli sedikit. Mana? Yang mana ambil? Red Bull. Mana? Ini Red Bull mah ini bukan minuman. Salah. Itu Sprite. Ya kita minum Sprite dulu karena panas banget. Oh, di sini jam 5 lewat. Nono terapa sih nak? Iya enak banget ya. Di mana itu? Kita mau makan. Karena mama saya tuh kalau makan agak ribet. Harus nyari masakan yang dia tuh mau makan. Kalau enggak, sepanjang jalan dia ngoceh-ngoceh. Aduh kayak enggak, orang enggak makan. Itu saya juga bingung jadinya. Wow, goreng ayam. Namanya rawon. Mantap. Oke, rawon namanya. Mantap. Apa? Pedas. Enak gak? Mantapnya gimana? Mantap bro. Oh mana? Rasa putih rasa nang. Kita mau makan bersama siapa namanya? Ade siapa namanya dek? Ade Lona. Sambelnya nggak deh? Sambel. Ini sambal ayam. Iya. Makan dulu semuanya. Oke, sekarang kita mau bayar apa yang sudah kita makan. Ini gorengannya nih. Ada gorengan. Sekarang kita mau bayar dulu. Let's go. Di dalam rame banget. Tiba-tiba minta di videoin pas dia lari. Jatuh deh. Keringetan. Lari-lari lagi. Jangan ngapa. Udah pulang yuk, kabur hujan, udah pitis-pitis hujan yuk. Beli sendal 20 ringgit. Itu kayak gini nih sendalnya. Tapi nomor 40. Pasarnya memang agak sempit sih. Tapi ini pasar. Kayak panjang deh. Ini kayaknya di crown. Sebutannya di crown kit. Ini kayak pasarnya. Berapaan? Ih, mahal 10. Beli enggak apa-apa. Ih, abang tuh tadi lewat abangnya. Nah kita di daerah Petaling Street beli Haipi kopi. Capek. Baru pulang dari, padahal kita baru pulang selesai makan masih aja bilang capek. Petronas. Sekarang kita mau minum. Mari tunggu. Ini pakai boba, tapi kayak bobanya tuh bukan kenyal, tapi kayak agar, tau gak agar? Jelly. Kayak jelly, tapi agak keras dikit. Kamu mandinya lama. Udah mandi lama, bangun lama. Ya. Dikit-dikit HP, bengong dikit HP, nangis dikit HP, foto dikit HP.
mau tidur HP, di jalan HP. Tuh kan? Ya udah itu HP, kata ibu.